Semua. Okay, hari ini kita dari DZCOM Technologies nak share berkenaan cara-cara kita nak pasang skrin 6x6 kaki yang jenis tripod punya. Okay, ini adalah skrin 6x6 kaki. Okay, mula sekali sebabkan dia ada cangkuk dekat sini untuk memudahkan kita pegang dan bawa dia. So, kita boleh loskan dulu yang skru yang warna biru ni. Just loosekan so that kita boleh gerak yang ni. So unlock dia punya hook tu. So kita boleh angkat lah. Angkat dan tegakkan string. Okay. Alright. So kaki tripod tu akan kembangkan. Kita akan kembangkan dia macam ni. So yang ini adalah untuk di letakkan di atas tempat sangkut dia. So kita tarik, okay. Kita sangkut dia atas ni. Okay, dia ada macam lekuk tu. So kita boleh letak sini. Better letak paling belakang lah, paling hujung sekali. Okay. Lepas tu kita kena adjust dia punya ketinggian lah. So basically batang besi ni kita akan tolak ke atas supaya kita boleh adjust dia punya ketinggian. Dan kita akan ketatkan batang besi tu dengan yang biru ni. Sekejap eh. Okay, kalau yang ini saya dah tolak batang yang ini, tolak ke atas. Sambil tu kita kena pegang yang ni. Bila kita dah dapat ketinggian yang kita nak, kita ketatkan ni dengan pulas dia ikut arah jam. Untuk looskan dia, kita kena pusing lawan arah jam. So basically ini adalah screen 6x6 kaki. Dan bahagian bawah ni pun kita boleh adjust. Tolak yang ini untuk adjust. Kita boleh naikkan dia. Dan dia tolak bawah lagi. Lepas tu kita nak lock dia tu, kita tekan balik. Okay. Jadi ini saja untuk perkongsian kita pada kali ini. Okay, jangan lupa subscribe DZCOM Technologies channel. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.